Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke. Berjumpa lagi dengan saya Paulus Edi Prayitno. Saya dulu mantan Kristen dari Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Sudah aktif di sana sebagai pimpinan kaum muda, ketua tim musik juga, memegang cabang, sempat sekolah Alkitab Surabaya, tetapi alhamdulillah di tengah jalan sebelum saya menjadi pendeta, saya menjadi mualaf. Tentunya ini bukan perjalanan yang mudah, karena pastilah seorang mualaf itu akan sangat berat, karena dia berbenturan dengan keluarga, dengan teman dan sebagainya. Seorang Kristen yang menjadi Islam itu ibaratnya seperti anak yatim piatu, tidak dipedulikan. Beda sekali dengan kalau orang Islam masuk Kristen, perhatian khusus ada buat mereka. Sementara orang Kristen masuk Islam, banyak sekali teman-teman muslim tidak peduli. Bahkan kalau di kampung kita ada yang masuk Islam pun, atau di masjid kita, itu tidak banyak yang perhatian dengan mereka. Padahal nasib mereka itu seperti yatim piatu, sendirian di keluarga, diusir. Sementara dia mencari guru juga gak tahu cari guru di mana. Dan banyak sekali akhirnya para mu'alaf ini bukan menemukan jalan yang benar, tetapi kadang malah tersesat menemukan jalan-jalan yang salah. Contohnya, banyak yang mencari guru, ternyata gurunya, ya tanda kutip, ada yang kurang benar tauhidnya, atau kurang benar syariatnya dan sebagainya. Itulah sebabnya kami dengan kawan-kawan mendirikan yayasan At-Tauhid, yayasan pembinaan mualaf ini bertujuan untuk membantu mereka para mualaf agar menemukan rumahnya yang baru. Kita bisa mendidik mereka, membina mereka, bahkan kalau ada yang terusir dari rumah, kita bisa menyiapkan tempat tinggal sementara buat mereka. Ya, karena kita masih dananya terbatas, kemampuannya juga terbatas. Tapi insya Allah di jangka panjangnya kita nanti akan mendirikan rumah singgah dan akan segera dibangun, insya Allah. Semoga para dermawan, teman-teman muslim yang berkemampuan mau memberikan dananya untuk pembinaan para mu'alaf ini. Kenapa saya dulu menjadi mu'alaf? Padahal saya waktu itu sangat aktif di gereja. Saya ingin sekali orang-orang luar Kristen mau masuk ke dalam Kristen. Karena di dalam Kristen ada seruan, jadikan semua bangsa menjadi muridku, termasuk saya waktu itu. Seorang calon-calon pendeta, apalagi yang sudah sekolah teologi, pasti dia sangat tahu sekali ayat ini, dan itu tujuan mereka. Karena selepas mereka dari sekolah tinggi teologi dan menjadi pendeta, dia 100% tidak bekerja dan hanya melayani Tuhan. Sementara umat Islam tidak banyak yang berpikir seperti itu. Umat Islam banyak yang tidak peduli.
Itulah sebabnya kenapa umat Kristen sekarang ini perkembangannya lebih cepat, terutama di daerah-daerah pelosok. Karena mereka sangat intens sekali, termasuk saya waktu itu. Saya sudah beberapa kali ke daerah-daerah pelosok miskin untuk mengadakan bakti sosial dan sebagainya. Misi pertama kemanusiaan. Tetapi ingat, yayasan gereja pasti ada misi yang utama. Mempengaruhi pola pikir masyarakat setempat. Kemudian mereka menjadi simpati dengan kita. Lambat laun 1-2 pasti ada yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu tidak bisa diingkari. Meskipun mereka semua pasti berdalih kami bakti sosial demi kemanusiaan, tapi pasti ada tujuan di belakangnya, nggak bisa tidak. Demikian saya dengan saya waktu itu. Saya sangat getol sekali melakukan penginjilan hingga suatu ketika saya ketemu dengan seorang teman. Dia pernah mondok, akhirnya terjadilah dialog. Saya dengan teman saya dialog hampir 6 bulan, intens. Selalu dialog masalah agama. Saya ingin dia masuk Kristen. Demikian dia ingin saya masuk Islam. Saya ingin mengalahkan dia. Maka saya pelajari Al-Quran juga. Karena di kampus saya perpustakaan Al-Quran juga ada. Saya belajar hadis juga. Saya pelajari. Dan ternyata saya ingin menemukan kesalahan Al-Quran, ternyata tidak ada kesalahannya. Justru tambah lama saya malah iman saya malah jatuh. Disitulah lambat laun saya menyadari bahwa Islam adalah agama yang benar. Dan dialog ini tidak berlangsung dengan 1 hari 2 hari, tetapi berlanjut sampai 6 bulan. Tiap malam saya belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca hadis. Dan Alhamdulillah saya mendapatkan hidayah. Waktu itu hari Jumat, saya bilang teman saya, ayo sadatkan saya dan saya ikut kamu sholat Jumat. Teman saya kaget waktu itu. Kenapa saya mudah sekali iman saya hancur? Karena sewaktu saya menyelidiki Alkitab, banyak sekali ayat-ayat yang meragukan jika Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan Yesus pun pernah mengundang murid-muridnya, karena saat itu sudah banyak yang bertanya, siapakah Yesus itu? Siapakah dia yang bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati? Akhirnya Yesus memanggil murid-muridnya waktu itu. Menurut kalian siapa aku ini? Dan ingat, jawaban murid-murid Yesus pun saat itu berbeda-beda. Ternyata Yesus di zamannya Yesus pun sampai hari ini memandang Yesus pun antar gereja dengan gereja lain itu tidak sama. Ada yang mengatakan Yesus itu adalah bagian dari Trinitas. Ada yang mengatakan Yesus itu bagian Allah. Ada yang mengatakan Yesus itu adalah Allah. Tetapi kaum Ortodoks tidak mau. Yesus bukan Allah atau Allah. Kebingungan-kebingungan seperti ini juga menghinggapi saya waktu itu. Saya yang sudah belajar Alkitab lama, semakin saya mendalami Alkitab, semakin tidak jelas arahnya. Memang doktrin gereja pasti beda-beda. Gereja saya karismatik yang menonjolkan nomor satukan Roh Kudus. Orang Pantekosta harus penuh Roh Kudus. Dan saya punya pengalaman menarik soal Roh Kudus ini. Ceritanya mahasiswa ini ya, sekolah tinggi di situ mencari kepenuhan Roh Kudus. Jadi di Pantekosta ada kebaktian khusus untuk mencari kepenuhan Roh Kudus. Nanti yang dapat bahasa roh
itu bisa berbicara aneh-aneh, bisa berbicara bla 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 dan sebagainya. Tetapi saya waktu ikut itu tidak pernah penuh Roh Kudus. Yang penuh Roh Kudus nanti dikasih pita. Ada pendeta yang keliling, dia mengatakan, oh ini sudah penuh Roh Kudus. Ada pendeta yang punya talenta bisa membaca bahasa roh. Saya tidak tahu mereka belajar bahasa roh itu di mana. Karena sekolah teologi tidak pernah mengajarkan bahasa roh. Coba cari, di mana ada sekolah teologi yang bisa mengajarkan bahasa roh. Dan pendeta bisa tahu ini apa, dia berbicara masalah apa, modelnya seperti apa, kamusnya seperti apa, dosennya pun tidak akan pernah bisa mengajari pendeta itu bisa bahasa roh. Dan mereka mengatakan dia punya talenta. Betulkah itu bahasa roh atau bahasa apa? Di situ saya semakin bingung. Karena di dalam Alkitab dikatakan bahwa orang yang penuh Roh Kudus itu bahasanya tidak seperti itu. Dia bisa berbahasa di berbagai bahasa manusia. Jadi umpamanya kita di Indonesia tiba-tiba bisa bahasa Inggris, bahasa Belanda, Jepang, Korea, dan sebagainya. Bukan bahasa bla 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 seperti itu. Dan hanya pendeta yang tahu dan dia katakan, ah kamu penuh Roh Kudus. Dari situ saya juga ada tanda tanya, ini betul kan Roh Kudus? Itulah sebabnya saya waktu itu sempat goyah iman saya waktu dialog dengan teman Islam itu soal Roh Kudus. Betulkah jika seseorang penuh Roh Kudus bisa berkata-kata seperti itu? Apalagi waktu itu ditantang juga dengan teman saya. Bukankah di Alkitab dikatakan kalau penuh Roh Kudus minum racun tidak apa-apa? Coba minum racun. Siapa umat Kristen yang saat ini berani minum racun dan dikatakan dia penuh Roh Kudus? Mungkin tidak ada satupun yang berani. Berarti mereka tidak akan bisa mengatakan bahwa saya penuh Roh Kudus, buktinya apa? Gak bisa dibuktikan. Akhirnya mereka kalau disuruh seperti itu, mereka mengatakan dengan ayat yang lain, jangan cobai Tuhan Allahmu dengan hal-hal seperti itu. Itu pelampiasan aja. Dan itu gak jelas. Demikian dari saya. Akhirnya saya masuk Islam. Alhamdulillah sekarang bergabung dengan teman-teman Tauhid. Banyak memberi kajian kristologi, membuat penyadaran umat Islam untuk membentengi Islam supaya mereka bisa bertahan, supaya mereka bisa berdakwah juga kepada teman-teman Kristen, supaya mereka mau menjadi Islam agama rahmatan lil alamin bagi semua umat. Semoga kalian yang masih tersesat di jalan yang salah, Anda semua mendapatkan hidayah Allah dan mau menerima Islam sebagai agama yang satu-satunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda bisa masuk surga nanti waktu meninggal. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.